Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dari pandu ibuku. Untuk mengenang para pahlawan, khususnya pahlawan pendidikan, marilah kita sejenak mengheningkan cipta menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Mengheningkan cipta, mulai! Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan kemanusiaan dan keadilan dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat
hantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Yang dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk memberkan suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi kebenaran bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dalam mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Permusyawaratan perwakilan. Lima. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan Ikra Pelajar. Ikra Pelajar Indonesia. Satu, kami pelajar Indonesia karena kamu dan persatuan yang Maha Esa dan persatuan kepadanya. Dua, kami pelajar Indonesia karena putra putri bangsa setia kepada negara proklamasi 17 Agustus 1945 yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tiga, kami pelajar Indonesia patuh kepada orang tua dan guru yang belajar menuntut ilmu menjadi tegak menjadi pandu ibuku. Empat, kami pelajar Indonesia adalah generasi mulia tunas-tunas bangsa, berusaha keras untuk menjadi generasi penerus yang lebih baik, lebih bertanggung jawab, dan lebih mampu mengisi dan membina kemerdekaan bangsa. Lima, kami pelajar Indonesia berserta meneruskan perjuangan para pahlawan bangsa, membangun negara dalam kesatuan dan persatuan Indonesia demi tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
pembina upacara dan pasukan diistirahatkan. Untuk keamanan, istirahat di tempat gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beserta satpam, petugas kebersihan juga, dan anak-anakku sekalian kelas 5 dan 6 yang dicintai dan mudah-mudahan dapat dibanggakan. Amin ya Rabbal Amin. Alhamdulillah Bapak Surya, kita bahwa hari ini bisa melaksanakan upacara bendera yang pertama perdana setelah 2 tahun lebih kita vakum tidak melaksanakan upacara bendera. Alhamdulillah ya, dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Rabbal Amin. Lalu patulah selawat serta salam mudah-mudahan tersurat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku, tidak banyak yang ingin ibu sampaikan. Kali ini pelaksanaan upacara petugasnya kelas 6A. Latihan hanya 2 kali, hari Jumat dan kemarin hari Minggu. Alhamdulillah lumayan bagus untuk mudah-mudahan kelas B besok, Senin besok, kelas C Senin yang akan datang lebih bagus lagi dari yang sekarang, karena latihannya pasti lebih lama ya. Siap tidak masalah upacara? Siap? Ya. Jawabannya siap tidak? Ya. Ya, karena pagi-pagi sudah upacara, dibiasakan pagi-pagi itu harus sarapan. Kalau nggak sarapan, kosong, berdiri lama, setengah jam, makan capek. Makanya harus sarapan dulu, paling tidak minum air teh hangat. Kalau nggak susu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menyanyikan lagu nasional. Menyanyikan lagu Halo Halo Bandung. 1, 2, 3. Halo, halo Bandung, kota kediaman. Halo, halo Bandung, kota kediaman. Sudah lama beta kita berjumpa dengan Pak. Sekarang telah menjadi lautan api. Marilung rebut kembali. Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih dan maha penyayang, kami panjatkan doa dan puji syukur kehadiratmu. Ya Allah, kami sampaikan salawat serta salam kepada Nabi utusanmu. Ya Allah, Tuhan kami, bimbinglah kami ke jalan yang benar dan jauhkan kami dari jalan yang sesat. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa guru kami, dan dosa para pemimpin kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan nama SDN 503 yang soleh dan soleha rajin beribadah dan saling menyayangi. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami kemudahan dalam menuntut ilmu, menyimak sekolah dan tidak mempol, agar dapat disayangi guru kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadi
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.